네, 안녕하세요. 누르마입니다. 여기 bareng aku, Nurmayu Ningsih, di channel ini tentunya. Nah, kali ini aku bakalan membahas tentang salah satu yang berkaitan dengan Korea Selatan. Apa ya kira-kira? Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang Hanbok. Nah, mungkin buat para K-popers dan juga K-drama pasti udah nggak asing lagi kan dengan yang namanya Hanbok. Dan mungkin di antara kalian juga masih banyak yang nggak tahu itu Hanbok tuh apa sih, kayak dari mana, jenisnya seperti apa. Nah, kalau misalnya kalian yang pernah nonton drama Seguk atau drama sejarah Korea, pasti kalian pernah ngeliat dong kayak gimana sih gitu. Kayak misalnya Hwarang, terus ada lagi The Moon That Embers Catch the Sun, terus ada lagi The Janggeum, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Apa sih Hanbok itu? Secara harfiah, Hanbok sendiri berarti pakaian Korea. Hanbok adalah pakaian tradisional Korea yang emang sudah bertahan sejak 1600 tahun lamanya. Wow, keren banget kan? Dan bahkan sampai detik ini pun masih digunakan ya, walaupun biasanya mereka menggunakannya itu di acara-acara tertentu saja. Misalnya acara pernikahan, terus acara apa ulang tahun untuk anak pertama, itu biasanya seperti itu. Nah, terus adapun bagian-bagian dari hanbok itu adalah ada chima, ada paji, ada joguri, terus ada joki, terus ada durumagi, dan juga ada magoja. Nah, apa sih chima itu? Kalau chima itu adalah rok ya. Jadi chima atau rok ini tuh adalah salah satu bagian bawah dari hanbok wanita. Jadi contohnya kayak gini nih. Nah, terus yang kedua itu ada paji. Nah, kalau paji ini adalah salah satu bagian dari hanbok untuk pria ya, dan ini adalah bawahannya atau celana ya, paji itu. Nah, contohnya kayak gini nih. Nah, selanjutnya ada durumagi. Nah, kalau misalnya durumagi itu adalah kayak mantel gitu ya, jaket, buat ya bukan jaket juga gitu. Jadi atasan buat pria juga, dan ya contohnya seperti ini ya. Durumagi. Jadi itu tuh yang gede-gede gitu. Terus kalau misalnya mereka ngeluarin sesuatu dari kantongnya gitu, kantong tangan gitu, jadi kantong Doraemonnya tuh bukan di sini, tapi di sini gitu. Yang gede itu, nah itu namanya durumagi. Terus ada lagi namanya itu magoja. Nah, kalau misalnya magoja itu adalah kayak sejenis kemeja ya. Jadi bukan kemeja juga sih sebenarnya. Ya pokoknya kayak gini nih contohnya. Nah, terus ada joki juga. Nah, kalau joki ini juga adalah bagian hanbok atasan untuk cowok ya. Jadi joki ini tuh kayak rompi yang bentuknya kayak gini. Dan biasanya digunainnya tuh sebelum pakai magoja ya. Gitu. Dan yang terakhir itu ada jogori. Nah, kalau jogori ini tuh atasan hanbok untuk pria atau perempuan. Jadi kalau misalnya atasnya itu namanya jogori. Kayak gini nih contohnya. Nah, kalau ini yang cowok, yang ini perempuan. Nah, pastinya dong kalau misalnya sebudaya dari satu daerah atau budaya dari satu negara pasti mempunyai karakteristik dan ciri khas tersendiri. Nah, tentunya hanbok juga punya dong. Jadi, hanbok itu bisa dicirikan dengan kayak bagian atasnya tuh yang tertutup, panjang, cimanya tuh, roknya tuh berpinggang tinggi. Jadi, yang dimaksud rok berpinggang tinggi itu bukan roknya yang tinggi gitu atau pinggangnya yang tinggi. Jadi, roknya itu dipakainya kan kalau kita nih biasanya kalau pakai rok kan di sini ya, di pinggang ya. Nah, kalau misalnya hanbok itu dipakainya tuh di sini, jadi kayak emang bener-bener di sini gitu, kayak kemben tau kan. Cuma kalau kemben kan emang cuma menutupi dada doang. Nah, tapi kalau misalnya cima ini tuh rok gitu, rok panjang sampai bawah bagus gitu, cuman emang dia pakainya di sini, jadi nanti talinya di sini gitu loh. Nah, contohnya kayak gini nih. Dan juga kalau misalnya hanbok itu biasanya identik dengan warna-warna yang cerah gitu, colorful banget gitu kan. Kayak gini deh. Cara tradisional gitu ya, kalau misalnya hanbok wanita itu ada bagiannya itu dibagi menjadi dua, yaitu bagian jogori dan juga chima. Kalau jogori itu atasannya kayak gini dan chima itu seperti ini. Jadi jogori dan chima. Nah, kalau cowok juga sama gitu. Jadi kayak jogori cuman bawahnya adalah paji karena nggak mungkin kan cowok pakai rok gitu. Nah, jadi atasan dan celana gitu. Cuman ada satu lagi yang paling penting buat hanbok cowok ya gitu ya. Nah, itu adalah gat. Gat itu adalah topi yang kayak gini nih. Nah, next ada sejarah hanbok. Nah, kalau misalnya yang bilang sejarah nih ya,
tentunya ada sejarahnya nih tentang hanbok itu. Jadi kalau misalnya kalian tahu, hanbok itu emang sudah ada dari abadnya zaman Goryeo gitu. Jadi kalian bisa ngelihat dari lukisan-lukisan mural abad kelima waktu dulu gitu kan. Nah, contohnya kayak gini nih. Aku juga sebenarnya susah sih guys buat nyari fotonya itu, susah gitu. Cuman nih, hanbok ini tuh emang pola dasarnya itu emang udah dibuat dari zaman Goryeo yang namanya Chima, Paji, dan Jogori. Itu emang itu kan emang udah pola dasar ya, dan itu emang udah ada di Goryeo dari zaman dulu dan bahkan sampai sekarang pun masih digunakan gitu. Jadi pola itu tuh nggak pernah berubah sampai detik ini. Cuman pada zaman Joseon ada sedikit perubahan gitu. Jadi kalau dasarnya nggak berubah sama sekali, cuman yang berubah itu adalah ukurannya atau volumenya aja. Misalnya nih, kalau misalnya Chima itu ya di zaman Joseon, itu Chima tuh kan agak volumenya agak gede ya, jadi kayak agak ngembang gitu. Terus jogorinya itu agak lebih kecil, ngetat dan pendek cuma segini aja ya. Nah, sedangkan kalau misalnya pada zaman Goryeo dulu, itu tuh Chima itu kebalik gitu. Jadi kayak Chimanya, roknya itu yang kecil, ramping gitu. Sedangkan kalau misalnya yang jogorinya itu agak lebar gitu ya. Jadi ini agak gede, longgar dan panjangnya tuh sebawah pinggang gitu. Bajunya tuh sebawah pinggang gitu. Nah, sedangkan untuk hanbok pria itu hampir nggak berubah sama sekali. Jadi dari zaman dulu sampai zaman sekarang tuh hampir nggak berubah gitu. Nah, contohnya kayak gini ya. Next itu dan yang terakhir adalah warna hanbok ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya warna hanbok juga jadi punya arti tertentu lah gitu ya untuk pemakainya. Misalnya nih ya, kalau misalnya untuk warna-warna cerah biasanya itu digunakan untuk anak-anak dan juga wanita. Sedangkan kalau misalnya warna-warna yang soft gitu biasanya digunakan untuk pria dan juga wanita yang udah lanjut usia. Nah, sedangkan kalau buat rakyat biasa gitu ya, itu udah ada peraturan dari pemerintah kalau misalnya mereka hanya diperbolehkan menggunakan hanbok berwarna putih. Tapi mereka juga boleh menggunakan hanbok yang berwarna pink pucat ya, pink muda pucat, terus hijau muda, terus warna abu-abu dan juga warna arang itu ketika ada acara-acara tertentu saja gitu. Maka boleh untuk menggunakan warna-warna tersebut. Dan untuk warna Chima ya, jadi warna roknya itu adalah menunjukkan atau menandakan identitas seseorang tersebut, kayak kastanya itu seperti apa, sosialnya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya pada zaman dulu itu ada seorang wanita menggunakan rok yang berwarna biru, itu menandakan kalau dia tuh memiliki putra gitu, anak laki-laki gitu. Dan sedangkan hanya untuk hanya untuk keluarga kerajaan yang diperbolehkan menggunakan pola cetakan seperti daun emas ya atau gembak gitu. Itu hanya untuk keluarga kerajaan aja. Jadi kayak contohnya kayak gini nih. Itu enggak boleh. Jadi kalau misalnya orang biasa terus pakai ini tuh itu enggak boleh ya. Karena ini khusus untuk keluarga kerajaan. Nah, oke, jadi segini aja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa buat share ke teman-teman K-pop kalian juga karena supaya ya saling berbagi ilmu ya gitu. Jadi kalian tahu dan mereka juga tahu gitu. Jadi supaya mereka yang nggak tahu yang tadinya apa sih ini baju apa gitu, jadi tahu tuh kok itu tuh hanbok namanya gitu. Dan mungkin sampai sini aja. Jangan lupa buat kudok, cuayo, tikul, alam sojokaji, butak terimita. 오늘은 여기까지. 다음 영상에서 또 만나요. 안녕.